sederhana untuk memasak jamur enoki. Bahan-bahan. Jamur enoki, 2 siung bawang putih, cincang halus, 1 sendok makan minyak sayur, 1 sendok makan saus kedelai, garam dan merica secukupnya, daun bawang opsional untuk taburan. Cara memasak. Persiapan jamur. Cuci jamur enoki dengan air mengalir dan buang bagian dasar yang keras. Tiriskan. Tumis bawang, panaskan minyak sayur dalam wajan di atas api sedang. Tambahkan bawang putih cincang, tumis hingga harum. Masukkan jamur, tambahkan jamur enoki ke dalam wajan. Aduk perlahan agar jamur tidak hancur. Tambahkan saus kedelai, garam, dan merica. Aduk hingga semua bahan tercampur rata dan jamur mulai layu, sekitar 3-5 menit. Sajikan, angkat dari wajan dan sajikan hangat. Anda bisa menambah daun bawang sebagai taburan jika suka. Selamat mencoba. Jamur enoki ini cocok sebagai pelengkap nasi atau hidangan lainnya.